Salah saya? Pantas saja. Kenapa? Ada genderuwo di istana. Saya akan bacakan, ada genderuwo di istana, tak semua orang bisa melihatnya, kecuali yang punya indera istimewa. Makhluk halus rendah strata menakuti penghuni rumah penguasa berubah wujud kapan saja. Menjelma manusia, ahli manipulasi, tipu sana, tipu sini. Ada genderuwo di istana, seram, berewokan mukanya, kini sudah pandai berpolitik. Lincah manuver strategi dan taktik. Ada genderuwo di istana, menyebar horor ke pelosok negeri, meneror Ibu Pertiwi. Itu diciptakan oleh Bapak Fadlison 11 November 2018. Kemudian muncullah balasan dari Bapak Arsul Sani, judulnya adalah Ada Genderuwo di Senayan. Ada genderuwo di Senayan, pretensinya menjadi wakil rakyat yang lumayan. Tapi pretensinya mengundang tanya, apa iya kesampaian? Ada genderuwo di Senayan, tak begitu jelas apa yang telah dikerjakan selain seringnya keluar negeri jalan-jalan. Ada genderuwo di Senayan, suaranya selalu dibuat galak tapi tak sungguh menawan. Tak jelas pula gagasan alternatifnya untuk rakyat ditawarkan. Ada genderuwo di Senayan, belajarnya dari dulu studi Rusiaan. Sekarang pun pakai jurus Russian Fire Horse of Falsehood untuk kesenangan. Ada genderuwo di Senayan, saya ingin mengajaknya ke jalan kontestasi yang mencerahkan. Saya ingin genderuwo berubah jadi insan intelektual yang berpikiran menawan.